Hi guys, berjumpa lagi kita hari ini bersama saya dalam Monet Vlog. Okay, hari ini saya nak masak bekasam pucuk ubi. Ni dia, bekasam pucuk ubi yang kita buat sendiri ya. Ni usianya dah satu minggu, ngam-ngam satu minggu. Kalau dalam beberapa hari pun dia memang dah menjadi ya. Bila dia punya pucuk ubi tu nampak dah kuning-kuning sikit, bermakna dia dah boleh kita masak ya. Nah, ni bekasam pucuk ubi. Cara buat bekasam pucuk ubi ni senang saja. Okey. Nanti saya akan sertakan link di ruangan deskripsi box ya kat bawah tu. Macam tu dekat situ ada link cara buat bekasam pucuk ubi. Itu guna nasi ataupun bubur. Kalau yang ni dia berbeza sikit. Kita guna air basuhan beras. Air basuhan beras ni kita lepas kita cuci beras tu, didihkan sekejap, kemudian sejukkan, bagi dia tak terlampau panas lah, dah sejuk, baru kita gaulkan, campur dengan pucuk ubi ni berserta dengan garam. Macam tu saja cara kita buat bekasam pucuk ubi. Sangat senang, sangat mudah. Okey. Yang ni nanti saya akan masak bersama dengan buah kepayang. Ni buah kepayang. Kita goreng bersama dengan buah kepayang. So hari ni menu lauk kampung sekali lagi. Dan bahan-bahannya kita ada cili, beberapa biji cili, bawang putih dan bawang merah. Dan juga nanti saya gunakan sedikit sedikit ikan bilis ya. Okay guys, sekarang saya nak keluarkan dahulu ni bekasan pucuk ubi ni. Air dia kita boleh buang lah. Ambil pucuk ubi tu saja, kemudian picitkan, buang air dia, terus kita boleh goreng. Okay? Okay, kita keluarkan, ambil dia punya ni plastik ni untuk bahagian penutup dekat atas dia. Kemudian kita terus ambil keluar pucuk ubi yang telah kita buat jadi perkasam ya, ataupun jeruk. Air dia kita buanglah, jangan bawa. Yang ni kita jangan cuci ya. Kalau cuci dia punya rasa masam tu hilang. Bekasam kita guna dia rasa masam dia. So jangan cuci, lagipun dia memang bersih macam ni. Ni dia bekasam pucuk ubi. Sudah nampak kekuningan macam ni. Sebiji macam buat bekasam jeruk sawi. Jeruk sawi Iban, jeruk sawi Dayak tu. Nampak kekuningan macam ni. Cantik saja dia punya colour. Okay, yang ni kita tak perlu potong. Memang dah memang dah pendek-pendek pun. So seterusnya ni buah kepayang. Buah kepayang ni baru saya akan potong sikit lah kepada saiz yang sederhana lah, tak besar macam ni. Kepayang ni kena betul-betul matang, dah siap direndam. Buah kepayang guys, potong separuh. Ini adalah buah hutan, hasil hutan. Biasa orang gunakan buah kepayang ni untuk masak bekasam. Bekasam ikan, bekasam babi, bekasam pucuk ubi macam ni. Dengan daun getah pun ada ya. Macam-macam kegunaan dia. Mostly untuk bekasam. Ataupun boleh goreng macam tu saja, makan bukan makan, goreng bersama cili dan ikan bilis saja pun boleh ya. Buah kepayang ni dia betul-betul coklat macam ni, baru dia betul-betul matang lah. Kalau dia masih putih-putih tu, dia belum matang. Dan proses dia kena rendam dalam air yang mengalir lah, running water. Kalau tak, dia punya rasa pahit tu tak dapat habislah, hilang. Kena rendam dan dalam air yang mengalir. Dan sekarang saya akan potong dahulu bawang. Ni bawang merah, hiris-hiriskan sahaja ya. Tak perlu tumbuk.
Ini bawang putih. Dan kemudian kita ada cili. Cili ni tak perlu, wajib lah, optional. Kalau yang tak nak makan pedas, tak boleh makan pedas tu, tak perlulah masukkan cili. Kalau suka makan pedas, boleh masukkan cili. Baiklah guys, minyak sudah pun panas. Sekarang saya nak goreng dahulu ikan bilis ni. Saya goreng ikan bilis terlebih dahulu sebab saya nak ikan bilis ni rangup. Okay, kita dah boleh angkat ikan bilis tu. Sekarang saya akan tumis bawang dan juga cili tu. Kita tumiskan sampai bawang layu. Jadi buah kepayang, saya akan goreng buah kepayang ni terlebih dahulu ya. Kena goreng untuk bekasam ataupun jeruk pucuk ubi tu, dia tak perlu masuk awal-awal. Okey, bawang sudah pun layu ni, garing kekuningan. Sekarang masukkan buah kepayang. Kita goreng buah kepayang ni sebab buah kepayang ni mentah ya. Jadi kita kena masak ni dahulu. Kita goreng dalam 2 ke 3 minit lah, sampai dia ada kuning-kuning, coklat-coklat sikit. Bukan coklat sangat lah, dia ada berubah warna dia nanti. Okay, lepas tu saya akan masukkan bekasam pucuk ubi ataupun jeruk pucuk ubi. Jangan cuci sebab kita nak maintain dia punya rasa masam jeruk tu. Tapi kalau korang tak suka rasa masam dia, korang boleh cuci lah kalau korang nak. Tapi ni dia tak masam sangat sebab baru seminggu ya dia punya jeruk ni. So dia belum masam, betul-betul masam sangat lah. Ada masam tapi dia tak masam sangat. Okay, kita kacaukan guys. Kalau korang ada nampak macam ada batang-batang sikit ni, itu dia punya yang pucuk muda lah. Kita bawa sekali dengan dia punya batang ni, bagian atas pucuk dia ni. Dia lembut, so kita boleh bawa sekali kalau nak jeruk dia. Kalau korang tak nak bawa dia punya batang tu, just ambil daun dia sahaja pun boleh ya. Mana-mana, ikut kita rasa masing-masing. Kita goreng-goreng macam goreng sayur biasa. Masak dalam 5 minit. Untuk ni kita tak perlu masukkan garam sebab dia perkasam. Gunakan perasa sahaja ataupun Ajinomoto, itu sahaja ya. Tak perlu guna garam. Kalau tambah juga garam nanti jadi apa guys? Jadi betul-betul masin dia. Sebab kita buat perkasam ni, jeruk ni menggunakan garam. So dah tak perlu masukkan garam.
Ini tadi pun saya dah picit sikit, buang air dia, tapi still juga ada air dia. So kita masak sampai dia kering-kering sikit guys, hilang sikit dah air dia. Macam ni rupa dia dari jarak dekat kalau korang nak tengok. Jeruk pucuk ubi ataupun perkasam pucuk ubi saya gorengkan bersama dengan buah pepayang. Okay, dia pun sudah hampir masak ni guys ya. Sekarang saya nak cuba dulu rasa. Sedap cukup. Okay, tambah sikit gula untuk balancekan rasa masam dia. Ni makan dengan nasi panas ni memang sedap guys. Okay, dia punya air sudah kekeringan. So saya tinggal saya gaul-gaul dalam seminit dua lagi ni dah boleh angkat guys ya. Rasa dia sedap, ada rasa masam-masam guys. Ini buah payang tadi. Okay guys, inilah hasilnya tadi. Perkasam pucuk ubi digoreng bersama dengan buah kepayang. So ni ikan bilisnya. Kita taburkan saja ikan bilis. Ikan bilis yang rangup dan garing yang saya goreng tadi macam ni. Sebab tu saya asingkan ikan bilis bersama dengan pucuk ubi ni tadi yang digoreng. Nampak tak? Inilah dia guys, lauk kampung, lauk special kami hari ni. Okay guys, ini dia tadi hasilnya. Perkasam pucuk ubi, kau tengok kat sini. Sekarang saya nak makan lauk ni. Lauk. Bau wangi, bau masam dia guys. Dah lama pun perkasam. So kita ambil lah. Ni buah kepayang. Masih panas lagi. Nasi pun masih panas. Ada ikan bilis sikit. Rasa dia sedap. Macam makan jeruk ataupun perkasam sawi iban ya. Okay, kita dah ambil sikit. So ini dia. Makan dengan nasi panas. Okay, kita dah boleh makan guys. Ni buah kepayang. Ni rasa berlemak-belemak. Rasa masam jeruk ni dah bercampur dengan rasa buah kepayang. Ambil sikit. Lepas tu ambil nasi. Kempuk-kempuk. Kalau Iban kata kempuk-kempuk macam ini guys. Cacal basik. Dan kita makan. Ditambah dengan kerangupan ikan bilis goreng. Heaven guys. Dan saya cari buah kepayang saya dahulu ya. Buah kepayang. Dan kita sekali lagi macam ni dan
suap. Nasi masih panas guys, saya tak boleh nak makan cepat. Ada cili. Gaulkan bersama. Dan kita angkat macam ni. Terbaik. Antara bekasam ataupun jeruk pucuk paku dengan ni, yang ni lagi sedap. Dua-dua sedap tapi yang ni lagi sedap pucuk ubi. Okeylah guys, setakat itu saja daripada Monet Vlog kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe Monet Vlog. Kepada yang belum subscribe tu, subscribe. Dan kepada yang dah subscribe tu, terima kasih ya kerana telah menyokong Monet Vlog selama ni. Kita jumpa di lain waktu guys. Bye-bye.